Halo guys, welcome back to Alif Desert di channel. Gimana sih lupa? Halo guys, welcome back to Alif Desert channel. Oke, jadi pada video kali ini gue akan membuat sesuatu yang berbeda dari channel ini ya. Yang ini gue baru buat pertama kalinya. Dan sesuai judul video ini, kalian bisa lihat judul video ini. Dan gue mau ngapain? Ya gue bakal nyampur-nyampurin. Dan di sini gue gak hanya sendiri ya, dari karena gue sering record terus adik gue tuh suka gangguin gue ya. Ya udahlah, gue bikin kolaborasi sama dia, yaitu adik gue. Hai, ini dia. Ya. Oke, jadi pada video ini kita bakal ngapain? Kita bakal campur-campur. Susu dicampur teh, dicampur kopi. Iya, dadah kesono. Oke. Apa? Susu dicampur teh, dicampur kopi, dicampur. Nah, campur semuanya dah. Pokoknya kita bakal campur-campur makanan, campur-campur minuman. Ya. Oke, jadi sekarang bahan-bahannya itu adalah seperti ini. Ada air jahe. Air jahe ini tadinya warna kuning-kuning dikit, tapi di sini kayak putih gitu, bening. Tapi ini air jahe ya. Dan di sini ada teh. Teh gua di sini pakai teh apa ya? Teh Tongji, oke. Dan di sini ada Nutrisari. Di sini ada susu, di sini ada kopi. Kopi kapal api. Nah, jadi di sini juga enggak maksud buat promosi ya. Jadi cuma buat bahan-bahan aja dan oke. Nah, jadi begitulah bahan-bahan yang akan kita campurkan pada video kali ini. Dan sebelum kalian lanjutkan video ini, kalian harus subscribe dulu channel Alif Desert. Dan apa? Icon loncengnya. Ya, itu klik icon loncengnya serta apa? Aktifkan. Serta like dan share video ini. Oke, jadi gimana keseruannya ya? Jangan skip video ini, tonton sampai habis. Dan follow my Instagram di @alifdesertkaya_ ya. Kalian bisa lihat di kanan ini. Sekarang ini. Oke, dan gak usah banyak basa-basi, langsung aja kita masuk ke proses pembuatan bahan-bahannya dulu. Let's go. Oke, kita bakal parut dulu ya ini jahenya. Gue gak ngertiin cara gimana. Ketika cowok masak kayak gini ya. Air ya. Oke, jadi di sini kita udah nyiapin 2 gelas buat percobaannya ya, yang satu buat adik gue, yang satu buat gue. Dan di sini udah ada 5 material dan kok pada minum? Kita berdua minum. Dan di sini yang bakal mulai dua tuh dia. Oke. Jadi haruslah. Nah, oke, jadi yang bakal mulai duluan itu adik gue ya. Jadi dia yang bakal minum duluan dan gue bakal minum belakangan. Nah, kemudian ngapain ngikutin tangannya dia bersihin. Nah, oke, jadi langsung aja kita mulai coba-coba. Oke guys, jadi aku mau nyobain duluan. Ya. Bukan begitu, Pak. Dicampur. Oke guys, ini adalah bahan yang pertamanya, yaitu air jahe dicampur dengan teh. Terus minum. Habisin. Let's
Gimana rasanya? Pahit sih, karena tehnya gak ada gula. Gak dikasih gula. Ini air jahenya, guys. Jangan diminum. Oke, langsung ini kita cobain ya. Itu ini bahannya air jahe dengan nutrisari. Kita cobain, enak gak ya? Agak lumayan enak sih, asam-asam. Enak. Enak. Oh iya. Enak, enak. Sekarang jahe campur susu. Jahe dicampur susu. Oke, ini adalah air jahe dicampur dengan susu kental manis. Udah, kita minum ya. Kita cobain. Lumayan enak juga. Enak. Terus, guys, lanjut. Ini adalah bahan keempat, yaitu air jahe dicampur dengan kopi kapal api. Enak gak ya nih? Pasti rasanya gak enak. Oh, baunya aja kagak enak kalau ikut diminum. Kok ada ampasnya sih? Enak. Minum dulu. Campurin teh dicampur dengan nutrisari, coba. Oke, kita cobain ya, guys. Pahit sih, tapi kok agak enak gitu. Lama-lama gak enak. Abisin. Abang ini kenapa gak dikasih gula? Coba tehnya kagak dikasih gula, kopinya kagak dikasih gula. Apa coba rasanya? Oke, guys, tahap keduanya yaitu teh dicampur dengan susu kental manis. Apa rasanya? Bang, bagian tempat terus. Mana ini warna susu beruang, tapi rasanya nggak tahu deh. Bau banget. Enak gak ya? Ini baunya aja udah bau. Udah minum kelamaan. Maaf, susunya. Itu rasa milk tea enak kok. Tehnya gulung apa kasih gula. Minum. Cepetan udah minum. Baunya yang bau. Lama nih. Cepetan minum. Itu enak. Lebay dah. Warnanya kayak warna susu beruang, tapi enak kan? Rasanya kayak rasa green tea. Bukan green tea. Milky. Nah ya itu milky. Milk aja lembur baga ya ada. Oke. Sampai lupa orang tua. Apa daya di pelakap preman. Sungguh pusing ini kepala. Sungguh kejam itu preman. Tahap ketiganya teh dicampur dengan kopi. Apa rasanya coba ya? Ngomongin. Kopinya dikit aja kopinya. Enak. Tuh banyak banget tuh. Dikit itu. Ya oke, sekarang aku akan cobain. Satu teguk aja ya, Bang. Ya, cobain aja dulu. Rasanya kayak gimana, Bang? Lebih pahit daripada kopi punya Umi. Iya, lebih pahit daripada sikap dia. Oke, jadi sekarang yang mau kita campurin adalah nutrisari dicampur susu kental manis. Tuangin. Nutrisarinya masih banyak aja dah. Ini nutrisinya basah banget. Banyakin.
Enak nih rasa Nutribos. Coba kita coba ya. Enak. Oke, jadi begitulah yang dicobain adek gue ya. Dan sekarang gue bakal nyobain yang paling gak enak ya. Oke, tadi gue bakal review dulu ya. Tadi adek gue itu nyobain jahe sama teh. Gue gak tahu rasanya gimana ya. Gimana rasanya? Gak enak. Gak enak katanya guys. Terus kalau misalkan ini jahe campur nutrisari, enak. Tuh tahu lu. Emang enak tadi dicoba. Oh iya, benar. Dan dia udah mencobain itu ya, dan kayaknya dia kurang berkata-kata gitu ya, karena dia nggak biasa di depan kamera ya. Soalnya dia bilang kayak gini waktu itu, bang mau jadi YouTuber. gue takut dia ntar malah masuk ke OREC gitu. Oke, jadi dan sekarang gue bagian zongnya ya, nggak tahu zong apa enggak. Jadi gue bakal mencampurin semua bahan ini dan gue bakal minum, dan gimana rasanya. Oke, gue campurin dulu. Oke, jadi ini udah semuanya ya tuh, kayak misalnya tuh warna-warnanya tuh. Ini udah semuanya dan nggak tahu rasanya gimana. Bagaimana perasaan Anda? Enak atau tidak? Random gitu, kayak channel ini. Oke, jadi rasanya kayak enak sih, cuma kayak ada acak-acaknya gitu. Oke, jadi sekarang dia harus cobain. Sini disuapin biar. Oh, tapi kok nggak mau nyoba semuanya ya? Semuanya. Sini palanya. Kita harus bikin dia nangis. Kalau nyobain sedikit gak bakal kerasa. Yang banyak, yang banyak. Enak kan? Mana ada air kencingnya? Oke. Lu pernah. Kayak dia pernah nyobain kencing enggak? Enggak. Tanpa sepengetahuan gua. Enggak. Oke, jadi di sini yang paling aku suka adalah Nutrisari dan susu kental manis. Iyalah, itu kayak Nutribos. Bismillah, Pak, bismillah. Iya, kok, Pak? Iya, Bu. Bukan, Bu. Apa? Nona. Iya, Nona. Selalu udah amat. Dan ini ada susu kental manis. Oke, dan ini ada kopi minum. Enggak. Kita sebut cek. Enggak. Enggak. Apa? Tolong. Oke, guys, jadi segitu aja lah ya video pada kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dan kalau misalkan oke, jadi menurut kalian gimana ya? Kalian harus cobain di rumah karena ini ada yang enak, ada yang enggak ya. Dan gue bakal minta saran sama kalian apa yang harus dicampurin ya. Jadi please komen di bawah karena gue butuh komen dari kalian. Dan jangan lupa share ke teman-teman kalian serta like video ini. Dan semoga video ini menghibur ya, Dan oke. Terima kasih sudah menonton video ini. Stay tune terus di channel Alif DZ dan saksikan video Alif DZ selanjutnya. Gua Alif DZ cabut dari hadapan kalian. Bye.